Berkunjung ke Kota Palembang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyusuri Sungai Sekanak. Beberapa emak-emak yang berada di sisi sungai pun antusias mengajak Ganjar mampir ke rumahnya dan bersuafoto. Pada kesempatan pagi hari, kedatangan Ganjar Pranowo di Kota PMP ini disambut antusias masyarakat Palembang. Bersama pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, Ganjar Pranowo ikut bergotong royong ke Sungai Sekanak. Menurut Ganjar, kedatangannya di Kota Palembang selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada. Di Palembang, Ganjar akan melantik pengurus daerah Kagama Sumatera Selatan. Ganjar mengapresiasi gotong royong masyarakat yang melakukan pengecatan tepi Sungai Sekanak. Dari atas perahu dayung bersama Wali Kota Palembang Harno Joyo dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ganjar Pranowo terlihat menikmati keindahan destinasi Sungai Sekanak Kota Palembang. Tidak hanya terjun bergotong royong ikut mengecat Sungai Sekanak, Ganjar juga menyapa sejumlah penggiat media sosial dan mencicipi makanan-makanan khas Kota Palembang seperti kue srikaya. Yang perlu kita perbaiki itu adalah kecintaan kita kepada sungai. Mereka bercerita seluruh potensi, ada yang menarik tadi, mereka yang gemar ngurusin pariwisata sekaligus lingkungan ternyata peduli bahwa di sekitar Ampera mesti bersih, nggak boleh ada sampah, termasuk jangan pipis sembarangan pesing, nah itu. Terpantau antusias masyarakat Kota Palembang mengajak Ganjar mampir ke rumah mereka dan mengajak Ganjar bersuafoto. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.